Halo, assalamualaikum semua. Jumpa kita lagi dalam Balance Malaysia. Kali ini aku buat kompilasi BB Pian yang ke-7 atas permintaan. Alright. Jangan lupa like, comment, share. Jumpa lagi dalam Malaysia akan datang. Bye. Assalamualaikum. Okey, sakit apa? Doktor, doktor tolong anak saya kena gigit laba-laba. Dekat mana kena gigit tu? Dekat tangan. Kalau tangan tak payah risaulah. Tahniah, tahniah. Kenapa tahniah pula? Dia bakal jadi Spiderman. Nanti Tony Stark ambil dia. Masa lah dia pergi hospital lain merepek. Alah, tak tengok TV lah tu. Doktor, macam mana dengan ayah saya? Ayah puan 50-50. Maksud saya bil dia RM50.50. Anjing ni lah Atok punya sarang lebah. Dalam banyak lebah, lebah apa yang suci? Tak tahu. Lebah Hashim. Alah bodoh tu lebay. Sesuci lebaran. Baby Pian, aku tak kerti jual madu semua ni. Alah, jual madu lebah je. Menggelabah, relax. Ni Baby Pian lah. Kak, beli kak ni madu yang viral sponsor depan istana kak. Wow. Cantik. 3 botol 100 kak. Macam mana nak jual madu kita kat IG? Follower 3 orang je. Tu pun all money collector. Guna je server Bosco Famous dia boleh naikkan follower kau. Sekarang juga aku google boscofamous.com untuk daftar. Haa, bagus pula sistem pengadaman aku hari ni. Pagi-pagi lagi nak ceret beret depan rumah jiran. Dek, kambing siapa berah ni? Kalaulah dia tahu sebenarnya tupel tilaf aku minum semalam. Anjing, kau ada nampak tak basikal lajak laris aku? Apa? Basikal? Tak ada pula. Eh, nanti kejap. Tadi Papa ada buang basikal. Dia kata buat apa simpan lagi. Benda dah basi. Basi, Run. Sejak bila buat basikal pakai santan? Wi-Fi rumah ni banyak sangat laman web tak boleh buka. Dah tu bosan-bosan aku carilah dekat mana tempat pelepasan sampah. Kau nak buka laman web apa? Banyak tanyalah kau ni. Jomlah cari basikal lajak aku. Tapi kan Baby Pian, aku masih cannot brain. Kenapa Papa sanggup buang basikal lajak kau tu, ha? Entahlah. Aku tengok Papa mula berubah lepas tengok cerita Joker. Okey, sakit apa? Doktor, saya rasa mata saya dah rosak lah. Kenapa tu? Tadi masa saya tengok TV, tiba-tiba mata saya jadi gelap. Rumah ada pakai strok? Ada, Doktor. Itu biasalah hujan, bodoh. Ha, cakap lagi kita bodoh. Sakina, senang ini macam lah. Kita putus saja lah. Tapi kenapa you? Papa you tak suka I, man. Dia cakap, ah kau. Bodoh tu kan nama you, lim ah kau. Jahanam, mati-mati aku ingatkan toyol. Kau ni kalau aku kena gaut, kau nak buat apa tu? Apa kau bising-bising ni anjing? Aku nak baca ikrar pun tak usyuk tau. Kau ingat aku mainan pasar malam? Dah kacau kita baca ikrar nak ajak kita pergi pasar malam pula. Kalau mainan pasar malam bolehlah kau pasang bateri. Aduh, out. Apa beza bateri dengan kau? Bateri boleh guna, kau memang tak guna. Han, hantu ke? Mana ada hantu botak? Ni adalah robot ciptaan aku. Cara-cara nak buat dia mula-mula kau letak tepung, lepas tu kau ludah. Bila air ludang kau dah melipat ke ladang gandum, puff jadi dia. Tapi kenapa muka dia macam banyak lubang-lubang? Muka lubang zafi.com boleh settlekan. Anjing, celik-celik dah nak kahwin dengan kau. Nanti dekat majlis kahwin kau tu bagi dog gift apa? Dog gift? Aku still masih tak tahu. Aku ingat nak bagi dendang je, tak pun aku nak bagi Yasin. Eh, takkan bagi Yasin je. Wahid, Mazlan, Azli, Apek pun nak juga. Jangan berat sebelah kau ni, asyik bagi Yasin je. Nama saya Nana. Hobi saya kumpul stamp. Siapa curi stamp saya, stand by lah. Saya sangat cintakan Riki. Nama saya Riki. Hobi saya kerja postman. Saya sangat cintakan Nana. Walaupun Nana ada cancer, I can survive without her. Ha, tahniah ya Riki. Pakcik Manan tak sangka dah nak kahwin dan kau. Dapat orang mana? Orang susah. Selamat pagi, anjing. Ha. So, setelah aku fikir separuh masa, dog gift yang paling sesuai kita bagi, kita bagi tune talk. Ha, tune talk? Tune talk okey ke? Tune talk okey ke? Tune talk cun weh dengan hanya RM48 sebulan, kau boleh dapat 70 gig data. Lepas tu kau boleh layan chat, media sosial dengan panggilan tanpa had. Tabik cucu, tumpang kencing? Sebelum kau nak tumpang kencing, izinkan aku tumpang bertanya. Orang kaya biasa beli iPhone 11, tapi macam mana kau boleh beli 7-11? Kalau betul kau nak tahu, aku bagi tahu.
Kisahnya bermula bila aku kenal dengan seorang gadis berumur 103 tahun. Tu bukan gadis, tu sadis. Tapi kaya. Terima kasih, Riki. Tak sangka masih ada lelaki budiman nak dekat saya. Yelah, saya ni dah berkedut. Bukannya pakai susuk, tercucuk dan masuk. Kalau saya nak tahu, ada 18 orang perempuan minta jadi girlfriend abang. Senang-senang abang tolak. Oi. Abang sayangkan saya bukan sebab harta tau. Abang ada satu teka-teki. Abu ada 3 biji buah. Berapakah nombor pin ATM sayang? Macam itulah kisahnya. Macam mana aku boleh banyak duit? Kau jadi anak ikan. Mati-mati aku ingat kau menang mesin. Kau ni senang sangat kena kencing. Sebab tu paper kau selalu penuh. Takkanlah aku nak jadi anak ikan. Aku main forex. Kalau kau nak belajar trading, kau boleh follow IG King Afiq. Okey, sakit apa? Saya rasa macam tak berapa sihat lah, doktor. Ya, saya tahu tak berapa sihat. Kasih tahulah sakit apa. Jangan sampai saya sakiti kamu. Ketiak saya melecet-lecet. Oh, ketiak melecet. Nanti saya bagi ubat sapu. Lepas mandi, sapu tau. Nak sapu dekat mana, ya? Sapu kat roti, bodoh. Kalau ia pun kau nak nampak macam orang beriman, tak payahlah sampai empuk kepala kat dinding. Apa kau merepek ni, anjing? Aku empuk kepala kat dinding sebab aku nampak video papa tengah buat TikTok. Kenapa papa buat TikTok rakan sebaya papa semua buat haji? Papa buat TikTok sebab nak cari perempuan cantik. Mama kamu dah tak cantik. Sampai hati papa. Kalau betul papa nak mama cantik, belikan produk dari Freedom Beauty. Barulah mama cantik macam bidadari. Okey, sakit apa? Ayah, doktor sudah 2-3 hari bela tai kelas, meh. Kelas? Itu kelas tambahan ke kelas farduain? Bukan itu kelas, itu tai tidak lembut. Bahasa Melayu itu sembilu. Itu sembelih lah, bodoh. Doktor, macam mana dengan awak saya? Dia mengidap penyakit yang diberi nama kolom menembus, iaitu tosinai dan semangki. Dalam bahasa Melayu ialah penyakit kulit kepala. Boy. Punca utama dia ialah rambut palsu. Apabila terlalu banyak air yang menyerap ke dalam rambut palsu, puff jadi koko crunch. B, tengok. Alien. B, rambut air dah tumbuh. Cuba teka macam siapa. Macam air dah jebat. Ni bukan macam air dah jebat. Ni macam air dah jemu. Tengok muka you. Kenapa ni, Riki? Kalau tension pun tak payahlah pecahkan gelas Colgate papa. Macam manalah tak tension, pa? Kepala awak, Riki, tak boleh kena air. Oh, benda boleh settle. Kau pergi usah IG Beleza Sofia. Ada orang ada jual tudung yang kalis air. Ni untuk table nombor 7 tau. Yang ikan salmon tu berada tu punya. Yang chicken chop ni awak dia punya. Okey, chef. Tu dia dah sampai. Lahanat. Mana satu brother, mana satu awet ni? Elok aku pergi sembahyang lah. Minta diri orang rumah bersalin. Papa, terima kasih lah bawa mama makan tempat mahal-mahal macam ni. Alah, pakai duit itu naik rakyat. Alah. Weh anjing, macam mana keluar dating semalam? Seronok ke? Semalam tiba-tiba dia pegang tangan aku. Aku cakap tak boleh, kita bukan mukris. Muhrim. Tapi dia ada komplain. Dia kata kaki aku bau macam terompah lama. Kau ada idea tak macam mana nak hilangkan kaki yang busuk? Oh, senang je. Kami minum air manis banyak-banyak. Lepas tu kau kena potong kaki. Bila dah tak ada kaki, tak adalah bau busuk. Ada pula macam tu. Baik aku gosok kaki aku dengan Colgate. Eh, bau apa ni? Ada orang berak tak cebok ke? Berapa kali dah mama pesan kalau nak keluar tu pakai kasut, bukan kaki ayam. Kaki ayam? Riki ni anjing. Mama mestilah kaki anjing. Nak beli kasut kat mana? Kalau nak beli kasut, belilah dekat murah kaya. Okey, sakit apa? Doktor, saya rasa tulang bahu saya larilah sakit. Sudah tahu lari, kejarlah. Doktor. Gurau-gurau. Okey, tarik nafas. Hembus. Saya sudah tahu kenapa itu tulang lari. Dia tak tahanlah bau nafas, Encik. Busuk, makan kelawar ke? Ayah, saya tak sangka ayah kena carbonara virus. Mak. Nak cucu? Kamu cakap carbonara virus, coronavirus, carbonara tu selamat tinggal dalam bahasa Jepun. Baby Pian, malam ni aku ada date. Kau ada idea tak nak dating kat mana? Hari tu aku bawa pergi MACD. Selama je dia study matematik. Siap bawa sempoa. Apa susah? Bawa lah pergi tengok wayang. Wayang Nufaizah? Kenapa masa saya nak belanja awak popcorn tadi awak tolak?
Saya tak makan popcorn tapi mercun pop-pop saya makan. Tak sangka pula awak tak takut tengok cerita hantu. Sebab saya pun hantu. Okey, sakit apa? Saya dah seminggu batuk-batuk doktor sejak balik dari China. Dede, China mana? Wuhan, Shanghai, Beijing, Beijingan. Apa yang doktor merepek ni? Tadi you kata balik dari China. Balik dari cinema, panggung wayang. Amboi cinema, cinema lah bodoh. Hello? Ya, yeah, ni saya Dr. Fazli. Puan Maimunah, dekat rumah ke tu? Suami ada ke tak? Kalau tak ada, saya nak singgah. Puan nak tanya, puan ada bela anjing kan? Elok tukar bela jambang lah sebab tengah musim virus. Tak, masalahnya kenapa Mama lau Riki? Bukan Riki tak bayar bil estro semua tu, bil air je selalu tertunggak. Kenapa kau habiskan Papa punya kotak? Sabar, kotak pun abang nak berkira. Nak buat apa kotak? Okey, topik kita hari ni adalah halau. Pernah kena halau rumah ke, halau lalat ke? Bang, halau ni yang orang Melaka selalu guna tu eh? Itu hawau. Nah, yang ni je kosong bilik mayat. Oh, bolehlah. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Lepas ni setiap pertanyaan RM7.50. Macam mana nak ada banyak duit? Cuba main forex, pergi usah IG Pips Boring. Jing, betul ke kau nak kahwin dengan tipas engau? Kau jangan main-main tau, kau dah fikir masak-masak ke belum? Apa hal? Aku ni suami. Takkan masak-masak pun aku nak kena fikir, isteri lah kena masak. Kejap, bodoh kau ni pekat betul. Kau tahu tak lepas kahwin nanti badan kau cepat naik, orang tak panggil kau Riki dah, orang panggil Riki Si. Cantik sikit, ini Riki lah pantang gemuk kecuali operasi. Mama, Papa, kami ada berita gembira. Kalau Mama nak tahu, tipa tengah mengandung. Mengandungi lemak yang banyak. Mama ingat Mama nak dapat cucu, rupanya ada yang nak dicucuri Rahmat. Okey, sakit apa? Doktor, dah seminggu saya sesama, hidung asyik tersumbat je. Oh, tak ada masalah. Ini, ambil ni nombor telefon, kasih telefon. Ni nombor tukang paip, nak buat apa? Tadi kata hidung tersumbat kan? Saya punya kalau singki tersumbat, call dia. Memang terbaik, servis tip-top, COD. Maafkan saya, arwah Riki baik orangnya. Arwah? Gurau-gurau, sebenarnya arwah telah menghadapi peperiksaan, menghidapi penyakit yang diberi nama sebagai obesiti. Habis itu nak buat macam mana? Gunalah produk daripada Slimo Choco, boleh turun 3 kg dalam masa seminggu.